Ada acara duluan sebelumnya. Oh, apa sih? Kamu tau gak ini apa? Oh, ini. Aku punya di rumah. Ini namanya tuh pakai sarang burung. Nama lainnya Asterium Nidus L. Dia tuh bisa tumbuh di mana aja sih sebenarnya. Tapi dia namanya tumbuhnya epifit. Dia biasanya tumbuh di 2500 mdpl. Selain itu, biasanya dia juga di pohon-pohon ginian. Tapi dia gak bakal kayak parasit gitu. Terus, apa kamu mau tahu lebih lanjut gak? Ntar gak jelasin deh. Mau? Kalau gitu, lihat aja. Halo, selamat pagi. Nama saya Wisnu Satria Arimurti. Di sini saya akan menjelaskan paku sarang burung atau biasa disebut dengan Asplenium nidus L. Itu adalah nama latinnya atau bird nest. Karena dari bentuknya saja sudah seperti sarang burung. Paku ini tumbuh dapat di mana saja, terutama di epifit. Biasanya tumbuh di dataran rendah sekitar 2500 mdpl. Kemudian paku ini sangat terkenal di daerah Sunda dan Jawa karena bisa diketahui secara langsung panjang dari daunnya 50 hingga 150 cm dengan lebar 20 cm. Ya, ini adalah salah satu paku yang terbesar. Kalau mau tahu lebih lanjut, kita langsung aja ke morfologi. Dah. Morfologi paku sarang burung. Bagian daun. Daun tunggal tersusun pada batang sangat pendek melingkar yang membentuk keranjang. Daun yang kecil berukuran panjang 7 sampai 150 cm dengan lebar 3 sampai 31 cm. Perlahan-lahan menyempit sampai bagian ujung. Ujung meruncing atau membulat, tepi rata dengan permukaan yang berombak dan mengkilat. Daun bagian bawah warnanya lebih pucat dengan garis-garis coklat sepanjang anak tulang. Daun bentuk lanset tersusun melingkar, ujung meruncing, warna daun bagian atas hijau terang. Bagian bawah hijau, pucat. Peruratan daun menyirip tunggal. Warna helai daun hijau cerah dan menguning bila terkena cahaya matahari langsung. Bagian batang. Bagian batang dengan rizom yang pendek ditutupi oleh sisik yang halus dan lebat. Sisik berwarna coklat. Bagian sorus. Sorus terletak di permukaan bawah daun, tersusun mengikuti venasi atau tulang daun, bentuk garis, warna coklat tua. Sorus sempit terdapat di atas tiap urat daun dan cabang-cabangnya mulai dari dekat bagian tengah daun sampai bagian tepi, hanya sampai bagian tengah lebar daun. Dengan sorus tertutup semacam kantung memanjang atau biasa pada Asplenaceae. Sorus berbentuk garis tersusun rapat di permukaan bawah daun vertil dekat ibu tulang daun berwarna coklat. Spora terletak di sisi bagian bawah helai pada urat-urat daun. Entalnya dapat mencapai panjang 150 cm dan lebar 20 cm menyerupai daun pisang. Ental-ental yang mengering akan membentuk macam sarang yang menumpang pada cabang-cabang pohon.
Sarang ini bersifat menyimpan air dan dapat ditumbuhi tumbuhan epifit lainnya. Bagian akar. Paku epifit dengan akar rimpang kokoh, tegak, bagian ujung mendukung daun-daun yang tersusun roset. Di bagian bawahnya terdapat kumpulan akar yang besar dan rambut berwarna coklat. Bagian ujung ditutupi sisik-sisik sepanjang sampai 2 cm dengan warna coklat hitam. Klasifikasi paku sarang burung atau Asplenium nidus. Kingdom Plantae. Divisi Pteridophyta. Kelas Polypodiopsida. Ordo Polypodiales. Famili Aspleniaceae. Genus Asplenium. Spesies Asplenium nidus. Habitat paku sarang burung. Habitat paku epifit pada pohon tinggi tumbuh tersebar di seluruh kawasan yang diamati mulai 1060 sampai 1240 meter. Tumbuh epifit di batang pohon yang telah ditebang sampai di ranting pohon besar. Secara umum, tumbuhan ini banyak ditemukan baik di dataran rendah maupun daerah pegunungan sampai ketinggian 2500 meter. Sering menumpang di batang pohon tinggi dan menyukai daerah yang agak lembab dan tahan terhadap sinar matahari langsung. Tanaman ini tersebar di seluruh daerah tropis. Manfaat paku sarang burung. Yang pertama, obat bengkak. Daun paku sarang burung yang segar sebanyak 15 gram dicuci, ditumbuk, dan ditambah sedikit anggur. Kemudian diborehkan ke bagian yang sakit. Yang kedua, obat luka memar. Daun paku sarang burung segar sebanyak 15 gram dicuci dan direbus dengan 200 ml air sanipai mendidih selama 15 menit. Dinginkan dan saring. Hasil saringan diminum sekaligus dan lakukan pengobatan sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Siklus hidup paku sarang burung. Paku sarang burung atau nama saintifiknya Asplenium nidus adalah spesies epifit yang biasanya ditemui di kawasan tanah pamah, kawasan pegunungan, dan kawasan hutan sekunder. Bagian tengah spesies ini mampu mengumpul daun-daun kering daripada pokok sokongan melalui struktur berbentuk bakul dan merebutkannya untuk mendapatkan nutrien. Dan bagian ini juga menyerap air hujan dan menyimpannya sehingga hujan yang seterusnya. Daun-daun terbentuk dari tengah pokok dan kemudian bersusun membentuk roset yang diselaputi sisik berwarna coklat tua di pangkalnya. Akar tumbuh di sepanjang batang pendek untuk mengukuhkan struktur paku sarang burung ini. Paku sarang burung merupakan jenis tumbuhan paku populer sebagai tanaman hias halaman. Orang Sunda menyebutnya kadaka, sementara dalam bahasa Jawa dikenal dengan kedakah. Penyebaran alaminya adalah di sabuk tropis dunia lama atau Afrika Timur, India tropis, Indochina, Malaysia, hingga pulau-pulau di Samudra Pasifik. Paku ini kebanyakan epifit, namun sebetulnya dapat tumbuh di mana saja, asalkan terdapat bahan organik yang menyediakan hara. Karena merupakan tumbuhan bawah tajuk, ia menyukai naungan. Ya, tadi itu adalah semua dari Asplenium nidus. Jadi, itu adalah ciri-cirinya semuanya. Gimana? Tadi juga terdapat ciri-ciri morfologi dan manfaatnya. Dan kesimpulannya, Asplenium nidus mempunyai ciri khas, yaitu mempunyai sorus. Kalau begitu, dari kami terima kasih. Dah.